Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Oh ya teman-teman, saya udah pulang dari tempat kerja ya. Waktunya saya main dengan anak. Tengok nih, si bocilku. Kalau sudah nengok ibunya pakai jilbab, dia sudah mau ikut ya teman-teman. Nih ya. Atar, tengok kamera saya. Ini dia lagi apa? Mainan dengan bros jilbab saya ya. Pulang kerja, aktivitasnya ya nyuci, sambil nyuci main sama anak. Karena habis maghrib dia bobo, jadi waktunya main ya sekarang menjelang ya mau tidur ya. Ya jagain, ditetah ya teman-teman. Itulah berbagi waktu dengan anak. Iya ya, teman-teman lagi ngajarin dia jalan ya, jadi ditetah. Sebenarnya ada sih alatnya, alat bantunya ya, gendongannya. Cuman dia lagi nggak mau, ya cepet bosan ya, cepet bosannya. Nah, kayak gini lah dia nih. Nah, kalau ada barang-barang, nah, dia langsung. Nah, ini lagi malasnya nih, nggak mau dia jalan ya, teman-teman. Nah, ayo, sayang satu. Nah, dia kalau nggak mau teman-teman seperti ini nih. Nah, entah apa yang dia kejarnya. Nah teman-teman, alat untuk menetas sebenarnya, cuman dia lagi nggak mau. Sedangkan diteta pakai tangan aja, dia duduk, jalan, duduk, jalan. Coba kalau dia lagi mau, nggak bisa lagi dihentikan ya. Bah, kemana ini saya? Baba, ayo, ayo, sini lagi. Ada, apalagi tuh bantal. Ah, kayak ginilah kegiatan. Main sama anak ya teman-teman. Halo. Wah. Apa nih nak? Nah teman-teman, seperti ini dia. Berdiri, mainan tas. Nah tengok-tengok, gak mau diem. Diemnya cuma tidur. Alhamdulillah sih, super aktif sekali, saya nikmati ya. Halo sayang. Gak peduli dia dipanggil. Lalalala, yuk. Nah, dia udah bisa naik turun sendiri. Nah, langganan dia nih ya teman-teman. Ada buku, rak bukunya di sini. Nah, jadi dia mainan di sini terus. Anteng dia di sini ya teman-teman. Betah dia di sini. Nah, sayang, udah asik dia dapat mainannya. Oke, selamat beraktivitas ya teman-teman. Meskipun keadaannya malam ataupun sore, karena bermain dengan anak itu sangat bahagia.